terhormat Datuk Kamarul Bahrain bin Abbas Teluk Kemang. Tuan Sri Yang Dipertua, soalan saya nombor 6. Terima kasih Yang Berhormat Teluk Kemang atas soalan berkaitan dengan pemalsuan sijil diploma dan ijazah dari sindiket. Tuan Sri Yang Dipertua, untuk maklumat ahli Yang Berhormat, buat masa ini isu berhubung sindiket penjualan kelulusan akademik palsu secara dalam talian sedang diambil tindakan oleh pihak polis Diraja Malaysia PDRM kerana jenayah ini merupakan suatu bentuk penipuan dan boleh diambil tindakan di bawah kanun keseksaan. Walau bagaimanapun, Kementerian Pendidikan Tinggi atau KPT telah membuat laporan polis berhubung isu sindiket penjualan kelulusan akademik palsu pada 10 hari bulan Februari 2017 dan yang terkini pada 2 hari bulan Oktober 2017. Dalam usaha membentuk isu perolehan kelulusan akademik palsu, Kementerian Pendidikan Tinggi telah mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, membangunkan pengkalan data pemegang PhD bagi semua universiti awam atau UA untuk memudahkan semakan secara setempat berbanding sebelum ini di mana data hanya disimpan oleh UA masing-masing. Kini, pangkalan data ini boleh juga digunakan untuk mengemak bagi penerima anugerah ijazah terhormat Profesor Emeritus, Profesor Diraja dan Profesor Ulung. Yang kedua, bekerja sama dengan Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau SKMM bagi mengikat mana-mana laman web yang disyaki menawarkan ijazah palsu melalui internet. Yang ketiga, bekerja sama dengan PDRM dalam mengelurkan maklumat berkenaan penjualan kelulusan akademik palsu. Yang keempat, bekerja sama dengan institusi-institusi pendidikan awam, IPTA dan institusi pendidikan tinggi swasta IPTS dalam memastikan orang awam khususnya pihak majikan dapat membuat semakan rekod penganugerahan kelulusan akademik kepada bakal kaki tangan yang ingin diambil bekerja. Dan yang kelima, Kementerian Pendidikan Tinggi bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri telah mengemukakan nota diplomat ke negara yang disyaki menjadi lokasi host server laman sesawang yang menawarkan sijil akademik palsu. Langkah ini penting bagi memaklumkan kepada berkuasa negara terbabit supaya tindakan yang lebih berkesan dapat diambil terhadap laman sesawang yang melanggar undang-undang di negara ini. Menerusi jalinan kerjasama dalam dan luar negara ini, isu penjualan kelulusan akademik palsu dipercayai dapat dibentung dari terus bertambah dan pada masa yang sama, Kementerian Pendidikan Tinggi turut memberi kesedaran kepada orang awam dan pihak majikan untuk mengemak kelayakan akademik individu tertentu sama ada tulen atau sebaliknya. Sekian, terima kasih. Tuan Sri Tua, soalan tambahan saya pendek saja. Apakah kerajaan mencadang untuk mengadakan satu akta seperti Akta Awards Act 2016 berkenaan dengan sijil palsu ini? Terima kasih. Tindakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan meliputi kaedah-kaedah berikut, iaitu semak senarai nama pelajar yang telah bergraduate
Yang kedua, semakan bukti akademik pelajar yang telah bergraduat seperti kehadiran ke kelas dan peperiksaan serta skrip jawapan peperiksaan dan kerja kursus. Dan yang ketiga, dan ini adalah sangat penting, adalah di mana mendapatkan sampel ijazah yang dikeluarkan oleh IPTS dan mendapat penerangan berkaitan ciri-ciri yang termasuk ciri ketulunan bagi ijazah yang dicetak. Dan menerusi pemeriksaan, ada ijazah yang mempunyai 8 hingga 15 ciri keselamatan bagi membuktikan ketulunan ijazah yang dikeluarkan. Dan contohnya adalah berkaitan dengan siri nombor atau moho atau the varsity seal. Dan tindakan yang kelima adalah untuk semak sistem maklumat pelajar dari segi kesempurnaan dan integriti maklumat yang disimpan. KPT turut meminta IPTS atau IPTS untuk membuat laporan polis sekiranya benar ijazah mereka dipalsukan. Dan seperti yang saya sudah bagi tahu tadi, bahawa sekiranya ada evidence yang berkaitan dengan pemalsuan sijil diploma dan ijazah, jadi ini boleh menjadi satu kes, satu kerana ini merupakan satu bentuk penipuan dan boleh diambil tindakan di bawah kanun keseksaan oleh PDRM. Dan Kementerian Pendidikan Tinggi memang tidak terima atau menggalakkan pemalsuan diploma atau sijil dan ijazah kerana ini isu ini ada berkaitan dengan isu akademik, integrity akademik. Dan itulah beberapa langkah sudah diambil oleh Kementerian Pendidikan Tinggi untuk membentuk isu perolehan kelulusan akademik palsu. Sekian, terima kasih. Sila. Terima kasih, Yang Dipertua. Saya mohon Yang Berhormat Menteri menyatakan apakah kursus-kursus pengajian tinggi yang sering menjadi sasaran pemalsuan sijil-sijil ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan. Dan di sini saya tidak ada memandangkan ini adalah satu soalan yang berkaitan dengan perkara yang spesifik. Jadi maka sekiranya diperlukan, saya akan memberi jawapan secara tertulis. Sekian, terima kasih.